Halo, selamat berjumpa lagi di channel R3 Production. Di video kali ini saya akan mengunboxing salah satu produk dari Boya, yaitu mikrofon BY-MM1. Mikrofon ini sangat membantu sekali bagi para YouTube pemula, karena dengan mikrofon ini kita akan menghasilkan suara yang cukup jelas dan harganya terjangkau. Ini saya dapatkan di salah satu toko online, yaitu Shopee. Nah, untuk kalian yang ingin mengecek harga, bisa buka di aplikasi Shopee. Cari aja mikrofon Boya BY-MM1. Nah, ini bentuknya guys, mikrofonnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya perlihatkan ya, dan akan saya kasih tahu apa aja yang ada di dalam satu paket Boya BY-MM1 ini. Oke, tetap ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan komen, serta bagi yang belum mensubscribe bisa menekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya agar kalian juga bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Sekarang mari kita simak videonya. Let's go. Nah, ini bentuk mikrofonnya, Boya BY-MM1. Ini sangat mendukung sekali untuk kita para YouTuber untuk bisa merekam maksimal suara agar suara kita bisa terdengar jelas. Oke, bagaimana penampakan dalamnya? Mari kita unboxing sekarang. Nah, BY-MM1 ini saya beli di toko online, yaitu Shopee, dengan harga yang cukup terjangkau ya. Saya mendapatkan mikrofon Boya BY-MM1 ini dengan harga kisaran Rp239.000. Itu udah plus ongkos kirim ya guys. Nah, ini bentuknya. Nah, di sini ada apa aja, kita lihat di dalam dusnya juga, kita lihat. Nah, yang pertama kita dapat buku petunjuk atau buku manual tentang Boya BY-MM1 ini ya guys, dan juga ada kartu garansinya. Oke, sekarang kita buka satu persatu yang ada di sini agar kalian juga bisa tahu kegunaannya. Nah, di sini ada kabel VRS. Kabel VRS ini untuk connect ke smartphone. Nah, untuk kita connect ke smartphone, kita bisa membuka aplikasi yaitu Open Camera agar bisa connect ke mikrofonnya Boya BY-MM1 ini. Nah, ini kabelnya guys. Nah, satu lagi, ini ada kabel juga guys. Ini untuk sama kabel VRS juga untuk connect ke kamera. Nah, untuk connect ke kamera. Jadi kalau kamera kita tidak perlu aplikasi ya, karena dia langsung connect. Ini kabel VRS untuk kamera guys, jangan sampai keliru. Ini untuk kamera dan yang ini untuk smartphone. Kalau yang kamera bentuknya begini guys. Nah, untuk smartphone guys, ini ke mic-nya dan yang ini ke handphone. Oke, sekarang kita lihat lagi apa yang ada. Nah, di sini kita dapat yang disebut dengan holder mic. Nah, holder mic ini ada lubang, ini nanti bisa dimasukkan ke tripod ya guys. Nah, tripod atau ke yang bisa kita putar ya guys. Nih, jadi kita
kita masukkan. Ini juga ada lubangnya. Nah, ini terbuat dari bahan plastik yang cukup fleksibel, guys. Jadi lumayan agak kuat, jadi tidak ngeri patah juga ya. Nah, sekarang setelah holder ini kita lihat apalagi. Oh, kita dapat pouch kulit nih, pouch atau tas untuk mic-nya, guys. Jadi nanti kalau pergi kemana-mana kita bisa taruh sini. Ini cukup aman, dan ini juga berbahan kulit lembut, guys. Lembut banget ini, guys. Bagus, dan ada tulisan Boya ya, tuh Boya, guys. Ya. Sekarang kita lihat lagi apalagi di sini. Nah, ini ada, oh, satu lagi ini gel. Ini gel, terserah mau kalian apakan ini gelnya. Mau disimpan nggak apa-apa, tapi saya sarankan jangan untuk campuran kopi, karena ini tidak dianjurkan. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada mic-nya nih, guys, mikrofonnya. Nah, mikrofon, dan ini windshield ini sama dilapisi bulu lembut. Nah, guna windshield ini untuk menyaring suara, jadi bisa suaranya kita bisa lebih jernih, lebih jelas kalau kita melakukan tag di luar atau di outdoor ya. Nah, ini mic-nya, mic Boya. Ini, guys, ada tulisannya Boya, guys. Ini kita bisa buka. Ini cukup lumayan tebal, guys. Nih, windshield-nya cukup lumayan tebal dan cukup bisa menyerap suara, tidak terlalu bising kalau kita melakukan vlog atau pengambilan gambar untuk di outdoor. Nih, guys, ada tulisannya juga, ada mereknya Boya. Bagus, guys, lembut. Oke, nah, dan yang ini mic-nya. Nah, mic ini terbuat dari bahan metal, guys. Jadi bagus, ya cukup bagus lah dibilang kalau untuk kelas mic ini metal semua, guys. Ini cukup lumayan berat. Nah, ini untuk colokan ke tadi yang kabel itu, guys. Ini kabel. Nah, kira-kira kamera. Jadi kita colokan yang ini, kita colokan ke sini. Pegang kamera. Jangan sampai kebalik. Dan yang ini untuk masuk ke kameranya. Ini ke mic-nya, ini ke kameranya. Untuk kameranya yang ini. Dan untuk yang mic yang ini, guys, yang ke mic-nya. Oke. Dan begitu juga untuk yang kabel VRS yang untuk handphones. Nah, ini untuk ke mic-nya yang L ya, ini L tuh. Ini kita masukkan sampai bunyi klik. Nah, baru ini yang ke handphone, smartphone kita. Tapi untuk agar bisa connect suaranya, kita pakai aplikasi, yaitu Open Camera. Open Camera ya, biasanya ada di Play Store, bisa kalian cari Open Camera. Itu untuk pengambilan gambar, bisa pakai Open Camera, jadi bisa connect suaranya ke sini. Nanti akan kita coba melakukan rekaman di luar dan maupun di dalam ruangan. Hasilnya gimana? Dan tetap terus ikuti video selanjutnya, yaitu hasil dari rekaman suara di luar dan di dalam, baik outdoor maupun indoors. Oke, demikianlah unboxing tentang mikrofon Boya BY-MM1. Semoga bermanfaat buat kalian yang ingin vlog atau buat film dengan menggunakan smartphone atau kamera.
Nah, lo mau berminat beli, cari di toko online seperti Shopee atau yang lainnya. Ini saya beli di Shopee ya guys, dengan harga 239 karena ada diskon. Kalau harga aslinya 299.000. Nah, di situ juga ada yang KW, tapi pakai yang asli aja karena cukup bagus dan tidak kecewa. Saya akan coba nanti dan saya akan buatkan videonya hasil dari rekaman outdoor maupun indoor. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang mikrofon Boya BY-MM1. Semoga bermanfaat dan tak lupa kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.